Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nadia Smel, dan hari ini saya berada di alun-alun Surabaya. Ini hari Minggu, kondisinya sepi, terus ruangan bawah tanahnya juga ditutup, masih belum dibuka. Ini saya bersama anak saya dan teman-teman cantik ya teman-teman. Ini lokasi di alun-alun Surabaya. Sekarang saya berada di alun-alun Surabaya, dan ini ada acara pesta wirausaha ya teman-teman, dan yang jualan tuh banyak banget. Ini sampai ke ujung sana itu jualan semua ya teman-teman, dan di tengah juga ada yang jualan, ditambah ada panggung musik di depan itu. Di sini banyak yang jualan ya teman-teman. Ada yang jual soto Madura Cak Iwan, ST, TC, TST, menu spesial. Ada yang jual dimsum juga di sini. Bubur Madura juga ada. Dan ini panggungnya seperti ini ya teman-teman. Dan seperti ini kondisi alun-alun Surabaya hari ini. Ini hari Minggu. Ini hari Minggu tanggal 7 Mei ya teman-teman. Masih terlihat sangat sepi karena masih pagi, dan ruang bawah tanahnya juga masih belum dibuka. Thank you.
sebenarnya acara seperti ini itu cukup bagus ya teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki produk UMKM atau masih yang masih baru memulai untuk membuka usaha, tepatnya di kuliner ya teman-teman, untuk memperkenalkan kuliner atau bisnis Anda ya teman-teman, untuk pemasaran gitu loh teman-teman, cukup bagus. Tadi sempat ngerekam teman-teman sampai ke depan panggung sana, tapi setelah berapa lama rekamannya error dan tidak kerekam karena HP-nya sempat ngeblank. Ini komunitas Vespa ya teman-teman, dari yang ini, tapi sepertinya ini yang baru teman-teman. Oh, ada yang lama teman-teman, mulai dari yang terlama sampai yang terbaru. Dan Bapak Eri ada di depan lagi nyanyi. Sumpah saya nyesek banget teman-teman, karena tadi itu video ini tuh bagus banget, tapi ternyata error teman-teman. Seluruh peserta, siapa ini teman-teman Vespa yang mau nyanyi, naik aja. Ayo coba monggo silakan masuk ke dalam untuk mengambil minuman yang sudah disediakan oleh panitia. Silakan untuk thank you.
Koplo, ya Pak. Nggih. Cairi dan Neng Rini biar joget bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya matur nuwun untuk komunitas Vespa yang pagi ini luar biasa. Semoga komunitas Vespa yang ada di Surabaya, yang ada di Jawa Timur, bahkan tadi ada yang dari Makassar, semoga bisa menikmati kota Surabaya. Dan semoga persaudaraan ini bukan sebatas persaudaraan biasa, tapi terus terjadi persaudaraan Vespa yang yaumil kiamah. Dan kita terus menjadi rasa saudara, menjaga rasa guru, menjaga rasa rukun. Dan di bulan Syawal ini tidak, dan masih dalam suasana hari Lebaran, maka saya secara pribadi dan mewakili seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum takabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga suasana Surabaya tetap terkenang di hati dengan semuanya, dan saya tunggu kembali datangnya ke Surabaya. Dan nanti komunitas Vespa, jikalau ada kegiatan lain, pas tekno undang aku, insya Allah awak diri bareng-bareng. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Caca E, arek-arek Surabaya, Caeri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, beserta Ning Rini Indriani, Eri Cahyadi yang sudah sejak pagi start dari Balai Kota menuju Balai Pemuda bersama teman-teman dari komunitas Vespa.